Gue udah nyampe di Hania. Oh, Spicen atau starter kita udah datang. Kita pesen mushroom saganaki sama veggie. Good morning, everybody. Sekarang jam 6, waktu setempat. Gue baru bangun dan pemandangan sekitar gue itu amazing. Hanya agak gelap ya. Jadi di sini tuh kayak komplek kafe-kafe gitu. Banyak penginapan juga. Jadi kalau kalian mau kesini, kayaknya daerahnya itu highly recommended banget lah. Tuh. Ini hotel. Sana. Jadi kalau udah siang atau sore itu banyak kafe-kafe di sini. Gue mau jalan ke arah tempat parkiran mobil gue karena I did something stupid. Ya. Yeah. Semalam gue lupa matiin lampu mobil gue. Dan semalam gak bisa di starter. Jadi mau coba pagi ini. Semoga udah bisa di starter ya. So ini dia suasana pagi di Crete. Dekat harbor. Jadi kalau kalian lihat ada mercusuarnya. Kemarin kita nyari parkiran susah banget. Dan sekarang udah mulai banyak yang kosong parkiran. Tapi pasti nanti agak siangan jam 9. Akhirnya bakal penuh lagi. So, kita coba dulu. Ini mobil gue. Kita lihat sekarang mobilnya bisa nyala atau tidak. Let's check. Oke. Masih belum bisa ternyata. 2 hours later. Finally, the car is work. jadi gue baru sehari di sini udah ngerepotin mas-masnya. But thank you banget for apa ini namanya? You drive rent car. Responsif. Padahal ini hari Sabtu. Sekarang gue kayaknya mau cari sarapan dulu. Gue lagi nunggu si Atiki, dia dari apartemen dia di sana. Kita rencana mau kalau nggak ke bakery shop, mau ke Montepno itu buat sarapan. So, gue lagi ada di Montepno. Kita pesen bagels with cream cheese and the others one, apa ini namanya? Lupa. Gue lupa namanya, tapi ini enak aja. Pokoknya nanti kalian kalau mau kesini, lihat aja di depan ada, depan meja situ tuh. But ini enak banget. Bagelnya juga enak. Nah, jadi kita lagi nunggu kopi. Gue lagi pesen cappuccino. Lu pesen apa? Frappe cappuccino? Freddo cappuccino. Jadi kopinya udah datang. Yang ini cappuccino biasa. Ini Freddo cappuccino. Gue tadi minta yang less sugar. Tapi ini enak banget tanpa sugar juga. Gak kayak kopi-kopi yang ada di Jerman yang pakai mesin gitu. Kita bakal ngopi dulu. Habis itu kita jalan lagi mau ke Saitan Limania. Lu mau medicure dulu ya? Oke, dia mau medipedi dulu, mungkin jam 12-an kita mau ke Saitan Limania. Jadi kita udah nyampe di Saitan Limania atau Limania ya? Limania. Saitan Limania. The Greek. Look at that, the view is so amazing, tapi jalanannya completely different story kayak. Lu kalau enggak punya skill nyetir ke sini, wah hati-hati deh. Ngeri banget. Kayak lu lihat dari atas full of batu, gila nggak? Terus ke bawah cuma lihat ngomong airnya biru banget, pasti banget. Jadi kita main-main air dulu kali ya. Habis itu mungkin habis ini entah kita mau ke Heraklion buat jalan-jalan karena ini malam minggu juga. Heraklion kan ibu kotanya ya. Bawa kosong nggak? Kosong. Jadi mungkin kita bakal hangup ya dan lihat view-nya langsung kalau lu salah-salah. Ada batas jalannya lagi gila. Gila sih. Serem banget ini. Di atas masih ada pembatas tuh, ini udah enggak ada anjir. Oke, kayaknya gua fokus nyetir dulu. Nanti sampai bawah, sampai parkiran gua video lagi nih. Ngeri soalnya. Jadi gue
udah nyampe di parkirannya, parkirannya kayak gini. Mobil gua lagi siap-siap. Barang-barang di sini kayaknya gua bakal bawa ini doang. Ini sendal di dalam. Alright. Wow, look at that. Akhirnya kalian bisa lihat gak sih? Tosca banget gak? Biru banget. Oke. Okay. Ke bawah. Padahal kayak gini. Jalanannya kita dari atas turun, pastiin tali-tali, dan ini sangat terjal. Kelihatannya aja enggak. Tapi sumpah, kalian harus hati-hati sih kalau kesini. Tuh, jadi gua udah di pantai Saitan Limania. Pantainya asik, cuma oh gila, gelombangnya parah banget. Terus anehnya lagi, tadi ada kambing datangin kita. Kambingnya itu makan makanan snack turis kayak gitu. Ini sampai sekarang masih ada tuh kambingnya. Gitu. So mungkin habis berjemur di sini. Mana kita ya? Heraklion kali ya. Kita mau ke Heraklion, soalnya ini malam minggu. Mau lihat kota, hiruk-pikuk kota gimana kalau malam minggu. Kita juga nggak berenang di sini, mungkin nanti kita berenangnya di apa ya, Retino kali ya, yang ada kolam renangnya itu. Soalnya kayak Balos, besok juga kita bakal ke Balos. Kita lihat, kita mau cari yang lebih tenang. Air ini gila, gombangnya parah banget. So ya, jadi itu dulu buat Saitan Limania. Kalian bisa lihat cuplikannya. Gue bikin sinematik aja kali ya buat Saitan Limania, kayak gini sinematiknya. Guys, akhirnya setelah perjalanan panjang 2 jam setengah atau 2 jam 20 menitan lah dari Saitan Limania Beach ke Heraklion. Jadi Heraklion itu ibu kota dari Crete Island. Dan kita sekarang lagi jalan-jalan ke ibu kota Crete. Kotanya lumayan amburadul, kayak Tangerang banget. Dan itu kota padat, kita cuma datang makan doang, kayaknya mampir di apa namanya ini, Paralia ya. Kita mampir di Paralia buat makan seafood pinggir pantai. Abis ini kita mau foto-foto di sunset. Yang baru datang kita pesen apa namanya? Stuffed lime leaves. Apa? Stuffed lime leaves with rice. Pokoknya ini dari daun anggur itu sebenarnya. Ya, gua lagi nunggu musaka gue. Musaka yang daging, bukan yang veggie. Lu pesan apa? Oh ya, seafood plate gede gitu. Seafood semua isinya. Nanti kita lihat makanannya gimana ya. Sekarang kita masih tunggu dulu makanannya. Wow, look at that. That's for me. Thank you. Thank you. That's for me. Oh god. Musaka. So, jadi udah datang. Wow. Oh my god. Looks good. Sayang gua enggak terlalu makan seafood, tapi gua makan ikan. Rasanya enak banget. Enak banget, segar banget. Gila.
kita coba musakanya. Salminya tadi sumpah enak banget. Ini enak, tapi kayaknya lebih enakan itu. Sumpah, kan kalau mau pesen segini 15 euro. Tapi sebenarnya ini buat 2 porsi. 2 porsi itu harganya 30 euro. Jadi gede gitu, gede banget. Segini aja kayaknya untuk berdua deh Indonesia. Ada mais muselnya, ada apa ini, cumi, kalmarnya. Ada yang digoreng tepung. Ini yang digoreng tepung dan kayaknya empuk banget deh. Gue mau coba, tapi kalau gue nggak habis lu yang makan ya. Kita coba. Enak. Walaupun gue nggak suka cumi, tapi enak. Enak banget. Gue paling suka sardinya sih, ini enak banget. Gue sampai nggak makan pakai garpu, bodo amat. Cobain sausnya. Sausnya enak. Kalian emang gak pernah salah, mau diapain pun enak. So, gue mau makan dulu, kamera gue matiin, gue mau nikmati, mau enjoy makanan gue. Nanti kita ketemu lagi entah dimanapun itu. Tapi planningnya gue bisa makan gak kemana-mana. Mungkin kita keliling-keliling Heraklion dikit. So, gue makan dulu. Karena cuaca gak mendukung, jadi kayaknya kita mau pulang dulu. Mau ke Hania lagi, gue nyetir 2 jam. Mungkin vlognya sampai sini dulu. Gua nggak tahu lagi arah mau keliling-keliling kemana karena udah malam juga, udah jam 8 lewat 18. Mungkin next day atau mungkin tanggal 2, tanggal 3 kita bakal Heraklion lagi, tapi nggak tahu deh, lihat nanti aja. So thank you for watching my video. Jangan lupa kalian like, comment di bawah dan subscribe jika belum. Nyalain juga tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan update-update dari gua. Auf Wiedersehen and ciao. Sebagai dessertnya, ini gift dari mereka, so ini free. Gua dapat cinnamon drink and this one is raki. Ini minuman khas di Greek ya. Jadi kayak vodka gitu, baunya bau vodka cium nih. Gak bisa ya. Kita dapat ice cream, dapat mandarina, jeruk mandarin. Kita lagi, soalnya gue nyetir jadi sedih. Ini enggak. Kita coba yang raki. Kayaknya gue pulang ke Jerman harus bawa raki deh.